warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Hermawan di channelnya Para Pecinta Bila. Masih suasana Idul Adha ya. Kali ini kita review golok sembelih lagi. Ini berbahan dari baja per dengan tampilan ini super mewah dengan natural. Jadi full kayu snorkeling ya, dari sarung sampai handle itu kayu snorkeling. Pokoknya ini tampilannya klasik dengan model Bowie. Untuk penampilannya kita perlihatkan. Untuk penampilannya seperti ini ya. Ini masih menjadi misteri ya. Ini basah, kena air. Masih dibungkus ya. Kira-kira seperti apa bentuknya? Stay tune terus ya. Oke, langsung saja kita buka. Untuk goloknya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Oke. Wow. Sangat-sangat mewah ya. Ini full kayu snorkeling pilihan. Bisa dilihat nih snorkelingnya bermotif. Motifnya bagus sekali. Mantap ya. Untuk handle-nya juga ini bagus, kayak snorkeling pilihan. Untuk handle bisa dilihat ini banyak garis-garis, jadi ini sangat presisi ya. Sangat presisi, sangat mantap sekali. Dengan aksesoris ini duralium. Mantap banget, belakangnya juga sama ini. Snorkeling pilihan, wih keren. Keren ya. Mantap, full untuk sarungnya snorkeling, dan di sini handle-nya ada duralium dipen satu pasang. Kita buka bilahnya. Wih, mantap banget. Dengan modelnya ini, kalau model seperti ini disebutnya model Bowie ya. Bisa juga ini model semi kukri, karena sebenarnya itu golok yang enak menurut saya pribadi, golok dengan berbentuk seperti ini ya. Karena ini agak melengkung di sini ya, di punggungnya, jadi memudahkan ataupun jadi nyaman lah gitu ketika proses penyembelihan. Ini finishingnya ini sudah kinclong, sudah mirror polish ya, dengan ukuran panjang bilahnya 30 cm ya, dan di sini ada ricasso. Mantap. Untuk ketebalan ini 3,5 mili ya. Mungkin tertebalnya ini 4 mili dengan berbahan baja per mercy ya. Baja per mercy diproses tempa, diproses sepuh dengan media air. Dan finishing ini kita finishingnya mirror polish ya. Mantap banget. Ih, keren ya. Oke, kita coba untuk ketajamannya. Sebelumnya kita stropping terlebih dahulu ya. Ini supaya menghaluskan mata bilah. Oke, kita balik lagi. Oke, sudah. Kita coba tes menggunakan media plastik ya. Kita coba dengan media plastik. Sangat tajam ya. Sudah terbukti ketajamannya ini baja per mercy. Oh ya, ini untuk handle-nya ini sekitar 13,5 cm ya. Sampai paling panjangnya 14 cm. Itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang 13,5 dan ada yang 14 cm. Ini sudah halus, sudah tajam maksimal. Sudah diasah. Dan untuk bilahnya ini bevelnya sudah flat. Jadi buat teman-teman yang mau ngasah ulang gak harus pakai batu, tinggal pakai honing aja ya. Tinggal post rake aja ke honing. Mungkin tidak terlalu lama sudah tajam kembali. Dan untuk memaksimalkannya menggunakan seperti ini stropping ya. Kita coba lagi ya, tes kembali. Hop. Oh, keren. Ini putusannya. Silahkan nih yang berminat langsung aja di japri guys. Harga insya Allah ini murah meriah. Tajam. Dari ujung ke ujung ini sangat tajam ya. Kita tes lagi. Lahan-lahan.
Sangat mantap ya, sudah terbukti ketajamannya. Silahkan nih bagi teman-teman yang berminat golok sembelih Bowie dengan bahan dari per Jeep, maksudnya per Mercy ya. Talat maksudnya per Mercy dengan panjang bilah 30 cm. Ini sangat mantap sekali. Oke, next kita coba dengan media kertas ya. Kalau media kertas nih sudah tidak diragukan. Bisa terdengar ya suaranya. Sangat lembut, halus. Mantap. Kita coba gaya dorong. Keren juga ya, gaya dorong. Kita coba dengan gaya tarik. Keren. Silahkan nih buat teman-teman yang berminat langsung aja di Japri ya. Ini harga insya Allah sangat terjangkau. Cukup dengan Rp500.000 dapat golok sekeren ini ya. Ini sudah safety, sudah aman. Rp500.000 dapat golok per Mercy. Dan juga ini free sarung kain ya, berwarna biru untuk yang ukuran 30 cm. Free sarung kain. Silahkan nih buat teman-teman yang berminat langsung di Japri aja di WhatsApp yang sudah tertera di video ini. Mumpung masih keburu ya, mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi, langsung cus order. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.